Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini kita mau lihat cek ya guys ya, hasil cangkokan belimbing ya guys ya. Kita mau jalan-jalan dulu ke komplek, kita mau lihat ya. Barangkali udah keluar akar ya. Sekarang kita jalan ke sana. Ayo mainkan. Nah ayo guys, kita jalan. Kita jalan-jalan aja guys ya. Kita lihat cangkokan belimbing kita ya. Waktu itu kita nyangkok belimbing tanggal berapa tuh? Nanti kita lihat ya. Ini juga wah ada yang ngasih NPK tuh. Pohon mangga, ada pohonan juga tuh. Pohon-pohonan guys ya. Kita keliling-keliling. Santai nunggu azan maghrib. Nah ini rumah kosong guys nih, di sini rumah kosong udah hampir 40 tahun lebih guys ya, kurang lebih ya nih. Penghuninya nggak ada, nggak dilewati nih. Ini juga di sini kita pernah ambil entres ya, entres apa, sambung pucuk mangga. Nah sekarang kita mau jalan-jalan ke sana lagi, sini guys ya. Nah di sini banyak pohon-pohonan ya guys ya. Nah, banyak pohon-pohonan. Ayo cepetan keburu maghrib. Nah ini juga ada banyak pohon petai guys ya tuh, ada keluar pendulnya. Ngir-ngir. Nah hijau-hijau. Nanti kita lihat gimana nih cangkokan kita. Waktu itu kita nyangkok di tetangga kita ya guys ya. Kita lihat apakah sudah keluar akar atau belum. Cangkok belimbing ya, itu waktu itu kita judulnya cangkok belimbing. Sekarang kita pengecekan cangkok. Pengecekan cangkok, pengecekan hasil cangkok ya. Nanti kita buat pengecekan hasil cangkok. Nah kemarin juga kita buat ya guys ya, cara tanam ini labu siam. Kita tanam labu siam tuh, beli labu siam dimasak-masak lah, lama-lama keluar ini guys, keluar apa namanya, keluar akar, keluar puncuknya guys. Keluar puncuknya, akhirnya ya kita tanam kan, sayang daripada sia-sia ya, akhirnya kita tanam ya. Kita kemarin ada apa namanya tuh, cangkok ses, cangkok timbing. Ini kita lagi mau lihat nih gimana ya pengecekan cangkok ya. Jauh banget ya karena ini jalan. Mudah-mudahan nih orangnya ada nih ya. Kalau seandainya nggak ada orangnya pun kita nanti langsung balik aja ya, langsung balik aja nih. Ini kayaknya udah mau apa namanya itu, udah mau maghrib. Nah ini udah mau maghrib ini guys ya. Kita lihat ya, mudah-mudahan aja cangkok dindingnya itu jadi guys ya, keluar akar maksudnya gitu, keluar akar. Nah ini juga ada pohon bambu nih, bagus sekali nih bambunya nih. Nah ini pohon apa nih, kumis kucing. Bagus sekali kumis kucingnya ya neng, kumis kucing. Nah kita lari ke sana coba. Nah guys di sini juga banyak pohon ya, bunga.
bunga-bunga pohon. Nah, ini apa nih? Ini ada buah apa nih, guys? Ada yang tahu nggak ini buah apa ini? Bagus sekali nih. Ada yang tahu nih buah apa nih? Wah, kayak pohon jati ya. Nih, di sini ada srikaya juga nih. Buah srikaya. Kayaknya ini kita harus balik nih, udah kesorean nih. Udah mau maghrib, guys ya. Ayo kita balik aja dah. Nanti kita lanjutkan nanti aja. Pengecekannya ceritanya nih. Kita lanjutkan besok aja nih. Ini kita pengecekan bimbingnya ini kayaknya kita ditunda, guys ya. Sorean ini mau azan maghrib ini. Kita mau azan maghrib, jadi kita putuskan kita balik aja dulu ya. Karena tadi kita sempat tanya, ternyata orangnya lagi keluar ya, guys ya. Lagi pergi, nggak tahu kemana, mungkin lagi ada urusan. Ya, mas, sama-sama. Nah, sekarang kita pulang aja karena ini udah mau maghrib, guys ya. Tuh, udah gelap kan tuh, lihat gelap kan, ke atas gelap. Tuh, ini terang sinar lampu aja, guys ya. Nah, jadi kita tunda. Nah, guys, ini pohon bidara udah gede banget ini, guys. Alhamdulillah tuh, kita jadi ini tuh. Untung kita udah balik ya, guys ya. Coba kalau kita nggak balik nggak keburu, satu nggak keburu, kedua ini waktunya udah memasuki azan maghrib ya, guys ya. Makanya kita putuskan kita balik dulu ya ke rumah. Tadi juga kita sempat sempat nanya-nanya kalau lagi keluar ya, guys ya. Lagi keluar, mungkin lagi ada keperluan. Nah, ini alhamdulillah pohon sirih merahnya sudah bagus ya, guys ya. Kemarin kita juga waktu itu pernah buat ajir nih. Ini melon yang kita pasangin ajir, guys ya. Alhamdulillah tuh sudah ikutin ajirnya. Tuh, alhamdulillah, guys ya. Ini juga ada nanas kita. Tuh, pohon nanas ya, guys ya. Alhamdulillah ini pas banget nih. Jadi pengecekan cangkoknya kita gagal, guys ya. Pengecekan cangkok belimbing. Pengecekan cangkok belimbing gagal. Pengecekan cangkok belimbing gak jadi. Pengecekan ya. Pengecekan. Nah, kita nggak keburu waktunya ya. Jadi nanti kita buat pengecekan cangkok belimbing. Pengecekan cangkok belimbing. Nah. Oke ya, guys ya. Terima kasih banyak sudah tonton sampai selesai. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya. Yang belum menikah, saya doakan semoga cepat-cepat menikah ya, guys ya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih ya. Dadah.